Oh, kekasihku. Sekarang dunia sudah damai. Apakah kau mau menikah denganku? Huh? Oh, pacarku. Apakah kamu sungguh ingin melamarku? Wah, si Spider-Man itu punya pacar. Dia enggak bilang-bilang sama aku. Spider-Man Girl, jangan percaya sama gombalan dia. Dia itu playboy. Ah, masak dia playboy. Baiklah, aku akan mengadakan sembara. Barang siapa yang paling kuat, dia akan menjadi suamiku. Wah, kalau begitu, itu adil namanya. Wah, ini saatnya aku mengalahkan kau, Spider-Man. Aku akan menjadi istrinya, maksudnya suaminya. Hei teman, apakah kalian sungguh ingin melawanku? Hah? Kita saudara, ayolah mengalah. Jadikanlah dia sebagai milikku saja, kalian jangan cemburu. Dia sudah bilang, dia akan memilih yang terkuat. Berani-beraninya kau. Merebut pacarku, Ramiro. Kalian menyerang Avenger. Mengapa kalian ingin mengurungku? Agar mereka kesini dan menyelamatkanmu. Mereka tidak akan kesini. Mereka lagi mengadakan acara pernikahan Spider-Man dan Girl Spider-Man. Wah, mereka bikin acara nikah, tapi tidak mengundang kita. Wah, ternyata mereka bikin acara nikah. Aku akan menyamar ke sana menjadi Spider-Man. Aku akan menyamar sebagai Spider-Man Black. Berubah. Aku sudah berubah. Aku akan mendapatkan Spider-Man Girl. Oh no! Ramen Zero, jangan coba-coba kau merebut pacarku. Baiklah, aku mengaku kalah. Spider-Man Girl, aku sudah menang dari Ultraman Zero. Apakah kamu mau menikah denganku? Kayaknya ada yang belum menang nih. Ayo, siapa yang mau melawan Spider-Man? Dia akan menjadi suamiku. Aku! Wah, siapa kau? Aku tumben melihatmu. Perkenalkan, aku Spider-Man Black. Spider-Man berwarna hitam. Wah, kau ingin melamar Spider-Man Girl ya? Ya iyalah. Wah, kamu tidak boleh menikahi pacarku. Wah, kau tidak akan bisa menang Spider-Man Merah. Akulah Spider-Man Black yang menang. Hai kalian, mengapa di sini bertarung? Ya, kok dia rusuh sekali bertarung. Aku lempar kau. Tolong. Adikku, gara-gara Spider-Man Black dia hanyut. Aku lempar kau. Tidak, kekasihku. Wah, Spider-Man Black, kamu tidak boleh bertarung seperti itu. Ya, kamu tidak boleh. Kamu sudah menjatuhkan adikku itu. Ya, dia juga menjatuhkan adikku. Kalian juga akan jatuh. Aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah, rasakan tenanganku. Diam. Tidak. Siapa sebenarnya Spider-Man Black itu? Mengapa dia tega seperti monster menjatuhkan teman-temanku ke sungai? Tolong, aku diseret, tolong, tidak, tolong. Hahaha, akhirnya aku bisa menyiksamu. Spider-Man raksasa, Jangan, Bedop, jangan, tolong, tidak, jangan. Hahaha, bagaimana rasanya diseret? Ayah, aku sudah menangkap raksasa Spider-Man ini lagi. Wah, bagus anakku. Kita punya dua sandera sekarang. Wah, gawat ini. Teman-temanku semua dalam bahaya. Tidak. Wah, kurasa dia bukan Spider-Man Black. Dia pasti menyamar. Sekarang akan kalian kutenggelamkan kalian semua di sungai. Tidak. Tolong. Aku berhasil mengajukan mereka semua. Wah, kau jahat sekali.
Aku tidak mau menikah denganmu. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, aku paksa kau. Tolong! Wah, kasihan Spider-Man Gil. Kita harus cari bantuan ini. Wah, benar-benar jahat sekali dia itu. Aku harus menolong Spider-Man Gil. Lepaskan dia. Ultraman Zero, berani sekali kau. Kau berani juga. Dia itu wanita, kau tidak boleh memaksanya. Baiklah, rasakan ini kekuatanku. Tidak, kekuatan apa itu? Nasib kita benar-benar hancur. Ya, Spider-Man raksasa. Untung aku punya teman, dia ajak ngobrol di penjara. Akhirnya aku bisa membanjarakan kalian berdua di sini. Wah, bagaimana nasib anakku? Diamlah kau, jangan banyak bicara kau. Siapa kau, ha? Baiklah, aku akan berubah wujud sekarang. Kau ingin tahu siapa aku rupanya? Berubah! Oh no! Wah, kau rupanya Joker, si jahat itu. Kau sekarang harus menikah denganku. Aku tidak mau. Tolong, tolong. Ultratis, Ultratis. Wah, dia memanggil Ultratis ini. Aduh, aku mau kabur. Teman-teman, si wanita girl itu memanggil Ultratis. Ayo kita kabur. Ayo cepat. Kalian takut sama Ultratis, makanya kalian kabur. Wah, aku tak mau dihajar. Ayo kita kabur. Ayo kabur. Wah, ternyata mereka takut dengan Ultratis. Mereka semua kabur. Tolong, tolong selamatkan aku. Aku tenggelam. Wah, tolong. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama di sini. Kita harus cepat mencari bantuan. Ya, kau benar. Ayo kita mencari bantuan cepat. Kita harus minta tolong. Ya, kakakku di mana? Kakak, tolong aku. Tolong, selamatkan kami dari sini. Help me, help me, help me. Woi, tolong, lontong sayur. Wah, teman-teman, seperti ada yang memanggilku tadi, suaranya berasal dari sini. Wow, ini Spider-Man, jangan tenggelam. Wow, kasihan sekali teman-teman, ayo kita selamatkan. Wow, ini kah? Ini Force warna merah. Wah, kasihan sekali. Ayo kita selamatkan. Wow, di sana lihat. Wow, mereka. Wah, kenapa kalian bisa tenggelam di sini, teman-teman? Wah, panjang ceritanya. Selamatkan aku dulu, Ultratis. Oke, oke. Kalian bersabarlah. Aku akan menyelamatkan kalian. Wah, kasihan sekali kau. Wah, aku akan taruh kamu di sini dulu ya. Terima kasih. Oke. Wih, kasihan sekali, teman-teman. Ramen Zero-nya. Wih, ya. Woi, kasihan sekali. Woi, itu Iron Man-nya, teman-teman. Kasihan sekali. Wow, Iron Man. Wow. Wow, besar sekali, teman-teman. Wah. Wow. Iron Man lagi. Wow. Keren. Woi. Ini Mini Force. Woi. Siapa ini? Captain America. Wow. Oke, teman-teman. Ayo kita selamatkan yang lain. Wah. Wah, enggak ada di sini. Tolong, tolong. Wah, suaranya dari sana sini, teman-teman. Coba lihat. Wah, ini dia. Wah, Spider-Man dimasukkan penjara. Ayo kita tolong. Wah. Wah, diikat. Waduh. Waduh, waduh, diikat nih. Wih, teman-teman, kasihan sekali. Ikat. Tolong aku. Baik, baik, baik. Wah, kita lepas dulu ini.
Oke teman-teman, aku akan melepas ini. Kalian jangan lupa subscribe ya. Aduh, kasihan sekali. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.